Mantap sekali teman, menemukan banyak jamur bara di sini ya. Bisa dimasak ini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya teman. Kali ini saya mau masuk lagi ke dalam hutan. Saya akan mencari sayur ya. Biasa di dalam hutan ada sayur. Kadang apa itu daun pakis, itu kan bisa dimasak. Jamur, jamur barat, itu biasanya ada juga di dalam hutan. Saya akan mencoba cari ya, dan mudah-mudahan ada, mudah-mudahan dapat beruntung hari ini. Oke, terus simak video dari saya ya. Alhamdulillah, menemukan banyak jamur ya teman-teman. Wah, mantap ini, bisa dimasak ini jamurnya. Jamur barat ini ya teman-teman, banyak sekali. Oke, mari kita ambil. Alhamdulillah ya teman-teman, kali ini saya menemukan banyak sekali jamur. Ini ya, jamur barat ini ya teman-teman. Bisa dimasak ini jamur. Ditumis seperti kangkung pun lezat rasanya. Oke, saya akan mengambilnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ini teman-teman.
Oke teman-teman, ini kalau saya sebut biasa ya nama jamur barat ya, atau jamur angin. Dia itu tumbuh tidak tentu ya, kadang itu satu tahun sekali, musim-musiman ya dia tumbuh itu. Ya biasa dia bisa tumbuh itu kalau cuaca mendung itu ya. Cuaca hari-hari mendung, 2 hari atau 3 hari mendung saja itu dia biasa mau tumbuh. Tapi kalau cuaca terlalu cerah, panas ataupun hujan itu dia jarang mau tumbuh. Oke, terima kasih. Mantap sekali teman, menemukan banyak jamur barat di sini ya, bisa dimasak ini ya, alhamdulillah ya. Inilah teman-teman yang saya dapatkan ya, jamur barat atau jamur angin. Banyak sekali ini, saya kalau makan sendiri ini terlalu banyak, nanti saya akan bagikan sama kawan siapa yang mau ya, saya akan bagi-bagikan kawan. Oke, terima kasih. Terima kasih.